Tadi juga sudah kita diskusikan dengan Pak PLT Gubernur supaya oksigen di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu bisa dipastikan ke depan untuk beberapa hari yang akan datang tidak akan mengalami tekor atau kesulitan stok. Dan mudah-mudahan memang kalau hitung-hitungan masih kurang sekitar 12 ton ya, 12 ton per hari. Tapi itu memang sangat tergantung bagaimana bisa mengatasi COVID ini. Ya kita mudah-mudahan lah di Kalimantan Selatan ini tidak akan terjadi kenaikan yang eksponensial sehingga ketersediaan oksigen yang ada sekarang ini sudah bisa tercukupi. Ini kan juga tadi sudah datang bantuan dari Singapura, 20 ton pakai di ISO tank, dan setelah itu nanti ISO tanknya bisa digunakan untuk mengambil oksigen dari tempat lain. Kemudian juga sudah Pak PLT Gubernur juga sudah mengirim kapal angkut ISO tank ke Konawe untuk mengambil oksigen dari sana. Tapi itu kan untuk beberapa hari nanti. Artinya saya sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga bertanggung jawab terhadap Kalimantan Tengah yang telah proaktif untuk berusaha memenuhi kebutuhan oksigen di wilayah ini sambil mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk terjadinya lonjakan COVID-19 di sini. Tapi tetap kita berdoa, berusaha bagaimana supaya lonjakan yang kita khawatirkan itu betul-betul tidak terjadi di sini. Menteri, ada arahan khusus nggak Pak Menteri? Karena ini kan daerah asalnya ada beberapa yang zona merah, tempat PKM juga, dan kekosongan gas ini, oksigen ini di beberapa rumah sakit yang zona merah ini, ada arahan khusus nggak? Tadi yang sudah saya berikan, pertama yaitu oksigen harus didistribusikan di level bawah. Jadi setiap puskesmas harus ada tabung yang tersedia. Nah, karena itu tadi saya juga sudah menanyakan berapa ketersediaan tabung, terutama yang volumenya 6 meter kubik. Ya, ini sudah kita lihat di belakang ini sudah cukup banyak, tapi memang masih kurang. Karena itu saya himbau kepada perusahaan-perusahaan yang kebetulan punya cadangan tabung oksigen supaya dipinjamkan dulu kepada produsen maupun vendor agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan oksigen di tingkat bawah. Kemudian yang kedua, ketersediaan obat. Saya tadi juga sudah minta supaya obat antiviral itu juga di drop ke atau disiapkan di level bawah, terutama di puskesmas, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya fatalitas yang tinggi, terutama sebelum masuk di rumah sakit. Jadi sekarang ini ada kecenderungan kematian itu terjadi justru di sebelum pasiennya masuk di rumah sakit. Seandainya datang ke rumah sakit baru di UGD, artinya belum ada tindakan dari rumah sakit. Ini artinya apa? Berarti edukasi, pemberian penjelasan kepada masyarakat bahwa COVID ini memang tidak boleh ditunda-tunda. Kalau isolasi mandiri kemudian gejalanya semakin berat, jangan kemudian terus dipertahankan, tapi harus segera lapor dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Tetapi memang sebaiknya kalau masih OTG dan gejala ringan, jangan keburu-buru dibawa ke rumah sakit. Lapor kepada puskesmas setempat, dan tadi saya minta puskesmas menyediakan oksigen dan obat antiviralnya. Tidak cukup obat multivitamin atau obat simptomatik. Obat simptomatik itu misalnya untuk menurunkan panas, mengurangi batuk, mitret, itu tidak menyembuhkan, itu hanya untuk mengatasi simptomanya saja. Tapi yang penting sebetulnya adalah obat antiviralnya, sehingga sebelum dia datang ke rumah sakit itu sudah ditangani di tingkat puskesmas, sehingga ketika dibawa rumah sakit kondisinya sudah tidak parah, sehingga rumah sakit masih bisa menangani lagi. Tabungnya terisi berapa sih? Kalau yang ini langsung dari kantor kereta. 2 ton per hari juga sudah akan operasi. Padahal janjinya saya awal Juli sudah operasi. Ya, kemudian masih banyak lantangan.